Selamat datang kembali di YouTube channel Multi Toys Indonesia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Gunpla seri Build Diver. Nah, kali ini kita akan menampilkan pesawat. Ini pesawat apa robot nih sebenarnya ya? Robot, pesawat kali ya. Ini setahu saya Gundam itu memang ada yang bisa berubah jadi pesawat. Ini mungkin salah satunya. Ini adalah Gundam H2 Magnum yang dipiloti oleh Kiwa Kujo. Kiwa Kujo ini kalau di serialnya Build Diver dia tuh idolanya Riku, idolanya jagoan utamanya. Jadi yeah, seperti apa ya, seniornya gitu ya. Nah, ini Nah, ini. Nah, bisa tolong ya ini dijadiin Gundamnya ini bagaimana ya? Ini sebelum jadi Gundam, ini namanya Phoenix Mode. Oh, ini Phoenix Mode. Dia adalah model pesawat gitu ya, atau model burung Phoenix gitu ya. Ya. Terinspirasi dari itu kayaknya. Terinspirasi dari itu. Nah, ini cara jadiin robotnya gimana? Bisa tolong diperagakan. Bisa. Jadi ini kita lihat cara transformnya dia dari model Phoenix Mode ke model Gundamnya ya. Gundam Mode. Ini tuh kerennya itu, bisa dirubah-rubah, kan nggak semua tadi Gunpla bisa ditransform ya. Terus cara transformnya pun juga gampang kalau yang ini. Ya. Nggak dilepas aja. Wow, dilepas. Iya, dilepas. Yang sayap. Oke, saya mengacau di sini. Saya karena penasaran. Terus, ini bagian badannya. Jadi ini sayapnya nempel di tangan. Sayapnya dari tangan. Terus ini tuh nggak kepake kalau ini khusus dipakai ketika dia model pesawat. Ini pesawat tadi. Oh, ini konektornya. Semacam konektornya dia. Terus ini kan jadi kaki ini. Oh ya. Gini. Nah, jadi kaki. Ini saya ya, meniru. Oke. Okay. Wah, bisa saya bisa. Kaki. Terus kakinya kecil. Wah, kakinya ini susah. Kecil. Susah berdiri apa ya? Bisa ternyata. Kestabilannya cukup oke kok. Bagus. Oke. Terus ini enggak kepake, ini dilepas dulu bagian kepala atas. Oh, ini bukannya shield ya? Bukan. Jadi ini kan sama sebetulnya, shield. Bedanya konektornya itu cuma dikasih satu. Ketika dia jadi shield, cuma bisa pasang satu aja ini loh konektornya. Oh, iya. Nggak tahu kenapa kok nggak bikin satu aja kos konektornya Dikasih dua kita. Dikasih dua gini ya, maksudnya supaya nggak copot-copot mungkin. Jadi kalau menjadi pesawat yang ini. Benar-benar. Ini sudah dilepas. Ini, nah, ini jadi bodinya. Oke. Kursunya. Ini kalau saya lihat dia part-partnya lebih kecil ya daripada yang Ogre GX itu ya. Ini partnya tuh kecil, jadi tipis lagi. Kudu lebih hati-hati. Ya. Untuk HG kan termasuk tipis gitu. Mungkin karena dia rancangannya dia tuh tajam-tajam gitu ya, runcing-runcing, lancip-lancip gitu, jadi partnya ikut melancip. Melancip. Terus ini konektor kalau dia jadi Gundamnya. Oh, ini konektor loh untuk kaki ya berarti itu ya. Oke. Pasang saja. Pasang. Kakinya tinggal dipasang kanan kiri. Oh iya dia tuh. Konektor model T gitu. Betul. Jadi satu masuk ke pinggang, duanya untuk kaki. Kurus banget kan? Iya, ini anu tipikally orang Jepang ya. Jagoan Jepang kalau tokusatsu kurus-kurus gitu ya. Tapi jagoan kurus tapi iya dia berdirinya gampang kakinya lah. Kecil. Dia keseimbangannya itu. Terus yang tadi ini itu ini hijau-hijau transparannya bisa diputer. Nah, diputer.
Oh, yes, yes. Tuh. Kan ini jadi tangan udahanku. Ini bisa ditekuk. Oh, I see. Mm-mm. Oh, ini berarti pundaknya ya. Ini pundak ya sayapnya dia tuh ya. Betul, terus tinggal ini dipasang. Masuk gini. Oh, I see. Sukhoi! Gampang kan? Ya gampang, kalau udah dikasih tahu ya gampang. Kalau dari nol ya gampang lah. Gampang. Tenang aja, jangan khawatir. Kita di sini tidak untuk menakut-nakuti, hanya mengintimidasi saudara. Sudah jadi, tinggal bagian ini. Wow, terus ini apa, nggak kepake? Ini kan kepake kayak senjatanya kok. Nih kan. Itu kepake, sebentar. Lihat contekan dulu. Sementara saya bermain-main dulu. Nah, ini stand base-nya yang tadi. Ini kalau untuk pasang pesawat. Nah, ini dibalik. Ini tajamnya, hadapnya lurus, horizontal. Karena tadi posenya kan pose terbang. Kalau gundamnya pose berdiri, ini dibalik jadi gini. Tajamnya ke atas. Nah, supaya bisa berdiri di sini gundamnya. More or less seperti itulah. Ini ditaruh di bokong. Wow, ini bokongnya senjatanya ternyata. Jadi kalau dia nembak, posenya ngentut. Jadi senjatanya dipasang di bagian ekor. Dia kan jadinya burung phoenix itu tadi ya. Phoenix itu ekornya memang ada panjangnya gitu. Kalau kita ngelihat di lukisan-lukisan klasik gitu ya. Itu juga dua opsi kok, antara mau dipasang di belakang atau bisa mau jadi senjata di tangan, ya. Tembak, optional. Kita pasang di belakang biar antik, karena jarang-jarang yang senjatanya belakang. Ya, terus gitu. Ini ada silknya tadi yang bentuknya sama itu dipasang di ini. Di tangan. Tangannya yang sebelah mana ini? Tangannya kita cari yang ada lubangnya ini. Oke, di pergelangannya ya. Betul. Nah, sudah jadi. Shield-nya dia emang satu aja ya? Emang satu. Makanya itu aneh, kenapa kok konektornya cuma dibawa satu. Harusnya kalau ditambahin lagi kan bisa kanan-kiri. Iya, tapi memang satu sih dari gambarnya. Iya, kan? Berarti memang... Di filmnya juga satu, berarti dia memang satu. Satu. Nah, ini ternyata tidak ada colokannya. Itu bukan nggak ada colokannya. Jadi kayaknya gunplanya itu dibuat sedemikian detail, jadi sehingga kalau mau dicolok itu dibuka bagian bawahnya. Oh, masih dibuka dulu. Ya. Kayak semacam tutup. Nah. Wow. Ternyata supaya tidak merusak apa ya pandangan estetika. Ternyata bolongannya tuh bisa dibuntu. Nah, ini kalau udah agak buntu, ini bisa dimasukin di sini. Betul. Nah, wow. Terus buat teman-teman yang sempat tanya, ini kenapa kok lubang-lubang? Nah. Kayaknya buat nyimpen ini konektor deh. Oh ya, soalnya nanti ya, kalau setelah dicabut dari sini, nah, ini perlu dibuntu lagi, jadi taruh sini biar tidak hilang. Oke. Meretel semua kena tangan saya. Jangan salahkan gunplanya ya. Terus ya. Stand base-nya ini sudah langsung dapat sih kok. Asik ya. Ya, stand base-nya ini langsung termasuk dalam paketnya. Paketnya. Ini juga bisa megang pedang laser. Nah, ini tangannya yang satunya buntu. Ini mestinya ada tangan yang bisa megang ya. Supaya bisa megang senjata dua. Ada di dalam. Coba kita cari ini part-nya. Kita ganti aja kok. Dia dibawain tangan lebih kok. Ini gerakannya lebih lincah daripada yang ogre. Ini tangannya mau pakai yang mana? Wah, ternyata benar ada partnya banyak. Ini tangannya yang ini buat pegang senjata. Kalau ini buat pose dramatis biasanya. Wah. Ini pose-posenya tukang sulap biasanya kan. Tatap mata saya. Nih coba iseng diganti ya, semoga tidak meretel semua. Soalnya kalau saya biasanya masang itu, aduh, paradok 7 hari 7 malam. Lagi ini modelnya kelihatannya ringkih. Ini nggak koset. Ya dia untungnya walaupun kecil tipis ya nggak terlalu lulus. Ya kalau ringkihnya itu bukan ringkih ya, cuman memang ketelatenannya itu untuk merakitnya. Karena dia kalau saya perhatikan ya,
kayak seperti gunpla-gunpla bandai Jepang nih, itu luar biasanya Pak. Dia begitu dapat tekanan, stres, dia itu tidak bertahan sampai patah, dia itu lepas. Ini figurnya nggak cuma di model kita aja sih, kalau saya perhatikan hampir semua yang dari Jepang itu, entah itu SHF atau Metal Build, SOC, dia begitu kena tekanan itu, ada stres itu, dia milih lepas daripada patah. Jadi itu lebih sulit sih dengan konstruksi yang seperti itu. Boleh dikatakan emang bahannya sendiri memang bagus. Nah gitu itu, ya. Jadi banyak hal, mulai dari desain, bahan, dan lain-lain. Wow, ini keren nih ternyata. Walaupun banyak perkakasnya, dia tuh kakinya kecil tapi masih bisa berdiri dengan baik dan benar. Kestabilannya oke ya? Iya. Sayangnya nggak bisa masang ini dengan baik dan benar. Tuh, walaupun dikasih buntut, dia nggak sulit, berdirinya itu nggak sulit. Ini memang benar-benar mengasihkan sekali, asal sabar aja ya kalau lagi ngerakit. Nah, ini apalagi kalau yang benar-benar wah terjun dunia gunpla gitu, pakai dimodif, diripin, dijempul, diperhalus, jelas, dah macam-macam lah pokoknya. Tambah keren. Nggak usah diapa-apain aja udah oke ya kalau yang ini. Yes. Apalagi kalau ditambah. Apalagi kalau dimodif jadi luar biasa. Ya, jadi seperti Anda lihat, seperti inilah dunia Gunpla. Anda mulai dari merubah, mentransform segala macam. Ya, kita nggak bisa kasih detailnya cara masangnya satu persatu sih, belum sih. Nanti suatu saat pasti akan kita bahas secara mendetail. Sementara ini karena keterbatasan waktu, ya kita buat seperti ini. Jadi berikutnya kita masih ada lagi nih. Wah, ini Gundamnya yang ini kan bisa transform ya, tadi dari Phoenix Mode ke Gundam Mode ya. Nanti betul. Yang berikutnya ini bisa transformnya sampai berapa? Tiga kali transform. Kalau mau jadi empat kayaknya bisa jadi juga. Jadi empat juga bisa. Wah, ini benar-benar kreatif ini. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Tetap di YouTube channel Multitoys.